Perjuangan kita hari-hari adalah perjuangan untuk membersihkan hati kita. Mulai sekarang ni, jadikan ini agenda utama. Sebab kita dah 60 dah ada. Saya dah hampir 60. Dah 60. Tuan-tuan ada yang... Tapi orang kata jangan pula yang muda-muda. Confirm. Lama lagi tak. Mati tak tunggu usia. Mati tak tunggu sakit. Yeah? Dan sebagainya. Yeah? Mati boleh berlaku bila-bila. Sebab itu kita kena bersedia bila-bila. Kalau mati hari ini, bawa tak hati yang tadi tu. Yeah? Ini yang dikatakan soal hati. Baik. Bila hati ini diuji, subhanallah saya nak jelaskan, hati ini tidak konsisten, dah lah macam ni, perebutan syaitan, hawa nafsu, perebutan akal dengan malaikat dengan syaitan, dia tidak konsisten, datang pula ujian pun datang. Hidup ni uji, betul. Ya? Nama ujian, kalau dalam bahasa Inggeris, problem. Life is to solve problem, orang kata. Hidup adalah untuk menyelesaikan masalah. Tapi dalam Islam, ditukar masalah tu jadi imtihan, ujian. Kalau dalam surah Al-Mulk dikatakan, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ha? Dalam hidup ni, Islam menamakan ujian. Tapi orang lain kata namakan ini masalah. Dia berbeza walaupun benda yang sama. Kalau kita kata dalam hati kita, hari ni aku ada masalah, down. Kalau kita kata hari ni kita ada ujian, up sikit, betul tak? Yeah? Jadi Islam yeah, sangat pentingkan. Ya, supaya kita positif. Baik. Hati kita tidak konsisten. Kenapa hari ini kita tak tenang? Saya tanya tuan-tuan. Saya tanya diri saya. Kalau ditanyakan semua kita, what is your problem? Masing-masing ambil kertas tulis, kita akan dapat masalahnya macam ni ya. Kita ada kesusahan, kita ada kesedihan, kita ada kesakitan, kita ada kekurangan, kita ada perpisahan, kita ada kematian. Semua ini dirasakan kesusahan. Betul? Semua orang rasa, kenapa susah? Tak ada duit. Kenapa susah? Sakit. Kenapa susah? Berpisah. Kenapa susah? Ini itu. Betul? Kalau saya tanya, sama jawapan. Tetapi sebenarnya, hakikat sebenar, saya nak beritahu, perkara-perkara itu bukan penghilang ketenangan. Bukan penghilang ketenangan. Kita sangka saja kita. Supaya ingat sampai bila-bila, tengok ya, saya bagi contoh, tangan saya. Tangan saya ni katalah tak ada luka. Saya ambil limau nipis, saya perah. Keluar air limau nipis, jatuh ke tangan saya ni. Pedih kah? Tak pedih. Sebab tangan saya dalam keadaan sihat. Satu ketika yang lain, katalah tangan saya ni luka. Calar. Luka, pedih. Kemudian saya ambil limau, saya perah. Waktu tu sakit atau tidak sakit? Sakit. Pertama tadi, tak sakit. Kita perah yang kedua, sakit. Okey, saya nak tanya. Yang menyebabkan sakit, air limau ke luka di tangan? Eh? Luka, betul tak? Ya. Yeah. Begitu juga hati. Yang dikatakan hati yang sihat, hati yang tidak calar tadi. Hati yang dapat makanannya, kalau dia lapar, hati yang dapat penawarnya bila sakit. Perah air limau. Air limau tu ujian hidup. Orang kata, orang nista, dikecewakan, ya, tidak disayangi, tidak dihargai, perpisahan dan sebagainya, tak ada apa-apa. Tetapi sekiranya hati kita lapar, hati kita sakit, dia macam luka yang tercalar, datang sikit aja perpisahan, dah sakit. Datang sikit je tak ada duit, dah sakit. Datang sikit je penyakit, dah sakit. Sebab itu yang menyebabkan hati tidak tenang bukan soal ujian hidup, tetapi keadaan hati itu sendiri. Boleh faham maksud saya? Jadi sebab itu, yang kita nak tekankan, what happened in you is more important than what happened to you. Boleh faham ya? Eh? Apa yang berlaku dalam hati kita sebenarnya lebih penting daripada apa yang berlaku di luar diri kita. Luar diri kita ni kita tak dapat kawal. Kita tak dapat kawal. Eh, kalau Stephen Covey dalam 7 Habits, dia kata ini apa? Center of influence di dalam. Center of concern. Apa yang berlaku di luar? Traffic jam. Hari-hari kita lalui traffic jam. Ada orang yang tenang lalui traffic jam. Dia buka ceramah, dia buat ini, dia tukar, betul? Ada orang yang menyumpah-nyumpah sepanjang traffic jam. Di luar pun jam, dalam pun jam. Yeah. Sebab apa?
Bukan soal apa yang berlaku, tetapi bagaimana hati kita menghadapinya. Boleh faham maksudnya? Kita tak boleh kontrol yang kita tak boleh kawal, tetapi yang kita boleh kontrol hati kita. Dengan syarat hati kita dapat makanannya, hati kita dapat ubatnya kalau dia sakit. Ini penting. Ini penting soal hati. Ini penting untuk kita kebahagiaan kita. Contoh, sebab kita tengok ya. Subhanallah, hati boleh lapar, hati sakit. Apa dia makanan dia? Tok Imam tadi, Alhamdulillah, Tuan Haji Mawardi dah jawab. Ar-Ra'd 2 ayat 28. Ini jawapan Allah bagi. Ketika manusia terkapa-kapa dan teraba-raba cari, apa sebenarnya yang terjadi pada diri aku? Kenapa orang ni, ujian banyak ni dia boleh tenang? Para sahabat, mereka miskin. Para sahabat, ada di kalangan suami mereka yang mati syahid. Tapi sahabiah tenang. Sahabat, ada yang dilandakan penyakit. Ada seorang sahabat bagi tahu Rasulullah, ya Rasulullah, aku demam. Rasulullah kata, kamu nak demam ke? Kamu nak baik di dunia ke dan baik akhirat? Dia kata, saya nak baik di akhirat. Ya? Kalau gitu, demam ni sentiasa. Rasulullah, bagi saya demam tak apa. Asalkan dengan demam saya boleh ingat Allah. Itu saja. Kita susah. Betul? Ya? Kenapa? Ujian yang sama. Kadang-kadang lebih berat. Tetapi orang ni mampu menanggung. Ujian yang lebih kecil, orang ni tak mampu menanggung. Betul? Ketika umat di Syria berlaku sekarang, dalam kesejukan betul. Mereka tak makan dan sebagainya. Susah tak? Susah.